So we're just friends? No. No? We're not just friends? No. So what are we? Shut up, your mind. Nita Gunawan makin berani blak-blakan singgung Nagita Slavina, aku akan mencintaimu sampai kau membenciku. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Nita Gunawan makin berani blak-blakan singgung Nagita Slavina, aku akan mencintaimu sampai kau membenciku. Sosok figuran Nita Gunawan makin berani, disebut selingkuhan Raffi, sindir Nagita Slavina sosok figuran yang kini kian melejit namanya sejak diisukan berselingkuh dengan Raffi Ahmad, kini kian jadi sorotan. Adalah Nita Gunawan, yang namanya belakangan ini disebut-sebut di sejumlah media sosial. Terutama di TikTok dan Instagram, wanita yang disebut mirip Agnes Monica itu menjadi pergunjingan kalangan netizen yang suka menggosip. Sebagaimana heboh diberitakan, isu perselingkuhan yang dilakukan Raffi Ahmad suami Nagita Slavina semakin hari semakin mencuat. Raffi Ahmad diduga selingkuh dengan model bernama Nita Gunawan. Nama Nita Gunawan pun mendadak mencuat dan ramai dibicarakan warganet. Namanya ramai dibicarakan warganet membuat Nita Gunawan nampak begitu menjadi-jadi untuk membuat isu perselingkuhan itu dibenarkan oleh warganet. Dalam akun TikTok pribadinya, Nita Gunawan kembali mengunggah sebuah video. Video yang diunggahnya kali ini bak menyindir kembali Nagita Slavina. Dia jago sih tapi aku lebih jago, kata Nita Gunawan dikutip dari akun TikTok pribadinya @nitagunawan09. Bahkan dalam satu captionnya lagi Nita Gunawan makin berani blak-blakan singgung Nagita Slavina, aku akan mencintaimu sampai kau membenciku, ujar Nita Gunawan. Nita Gunawan pun memberikan caption dengan mempertanyakan kepada warganet siapakah yang lebih jago. Siapa yang lebih jago, tulisnya. Sontak video tersebut pun ramai dikomentari warganet. Aura selingkuhan BGT. Tulis warganet A, kesenengan dia guys degosipin sama Raffi. Pedal Raffinya aja B aja wakak. Tulis warganet B, lu dengan Nagita itu bagaikan langit dan bumi say. Tulis warganet C, lu ngapa sih kayaknya heboh sendiri. Tulis warganet D sebelum mengunggah video itu. Nita Gunawan juga sempat memposting video bak menyindir Nagita Slavina. Video Nita Gunawan sambil julur lidah itu menuai reaksi netizen. Nita Gunawan unggah video TikTok tentang persiangan. Katanya masih kalah jauh kok rajin mantau kalah saing ya. Oh, kata Nita Gunawan seperti dikutip dari akun TikTok pribadinya @nitagunawan09. Dia juga membubuhkan keterangan di videonya itu, katanya kalah jauh, tulisnya dengan latar video dirinya tengah mengucapkan beberapa kalimat tentang persaingan sembari berjoget. Postingan Nita Gunawan itu kemudian diposting ulang beberapa akun gosip di Instagram. Tak pelak langsung dibanjiri komentar dari para netizen. Netizen bandingkan kecantikan Nita Gunawan dan Nagita Slavina. Beberapa bahkan membandingkan kecantikan Nita Gunawan dengan Nagita Slavina. Ini dulu tuh yang jadi SPG di iklan-iklan YKS. Gosipnya udah dari lama tapi kayaknya enggak. Semoga aja, soalnya waktu itu juga Raffi belum nikah terus yang diganjeni Raffi juga enggak cuma mbak ini aja. Tapi kayaknya enggak ditanggepin sama mbak ini, tulis akun @mentaripersada. Bukan masalah cantik siapa dan gimana, karena cantik yang hakiki dari seorang perempuan adalah attitude dan harga diri. Secantik apapun wanita kalau otaknya dipenuhi bakat ngelakor tetap aja downgrade, kata akun @l8har. Diisukan jadi selingkuhan Raffi Ahmad, Nita Gunawan malah unggah video tentang persaingan seperti menyindir istri Raffi Ahmad, Nagita Slavina. Netizen pun jadi membandingkan kecantikan keduanya. Instagram Nita Gunawan 09, mirip Agnes ya, tapi entah kenapa lebih cantikan Agnes jauh padahal mirip, kata akun @arvinda27. Tapi jujur, masih cantik Nagita. Nagita itu kayak nggak ngebosenin, cantik, manis, imut, tumplek black jadi satu,
mau pakai apa aja tetap cantik, mau tidur ngowo juga cantik, bukan fansnya sih, aku fans at tapi menurutku emang Nagita cantik banget, tulis akun @ayub. Insya Allah Raffi mah gak mungkin selingkuh sama perempuan ini. Gigi lebih cantik dan istimewa. Raffi semenjak menikah dengan Gigi makin sukses karirnya dan rumahnya makin megah. Apalagi Gigi orangnya cuek dengan gosip-gosip kayak gini, tulis akun @umi_firnasfiras. Bak balas sindiran Nita Gunawan, kini Nagita pamer kemesraan saat buka puasa bersama Raffi Ahmad. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kini diterpa rumor perselingkuhan yang membuat fans kecewa. Para fans menyayangkan munculnya rumor tak sedap yang mengganggu keharmonisan rumah tangga idolanya. Padahal kini Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sedang bahagia-bahagia menjalani kehidupan sebagai ibu dan ayah dari dua anak. Namun di tengah kebahagiaan tersebut, muncul isu kurang sedap yang mengancam rumah tangga Raffi Ahmad. Seketika nama Nita Gunawan muncul di tengah isu perselingkuhan Raffi Ahmad yang sedang ramai. Bahkan Nita Gunawan sendiri dituding telah berani menyindir Nagita Slavina di media sosial. Kini Nagita Slavina pamer kemesraan dengan Raffi Ahmad bak membalas aksi Nita Gunawan. Awalnya sosok Nita Gunawan jadi sorotan saat video dirinya dicolek Raffi Ahmad beredar di medsos. Gara-gara hal itulah, banyak netizen yang ikut geram dengan aksi genit Nita Gunawan. Nita Gunawan dituding sengaja cari perhatian dari Raffi Ahmad. Kini Nagita Slavina kepergok pamer kemesraan dengan suaminya bak ingin balas kelakuan Nita Gunawan. Di momen Ramadan ini, Nagita Slavina bahkan rela untuk ikut syuting bersama Raffi Ahmad agar bisa buka puasa bersama. Hal ini terungkap dalam video yang diunggah di kanal YouTube Rans Entertainment, Senin, tanggal 4 April tahun 2022. Tampak Nagita Slavina yang berbahagia karena bisa selalu berada di sisi Raffi Ahmad. Saat azan maghrib berkumandang, Raffi Ahmad bahkan mengajak Nagita Slavina dan Rafathar berdoa bersama. Setelah itu Raffi Ahmad tampak mencium kening istri dan anaknya sembari mengucapkan selamat berbuka puasa. Dalam video yang sama, Nagita Slavina juga menyinggung soal menu sahur suaminya. Seperti yang diketahui, di bulan Ramadan ini, Raffi Ahmad kembali banyak mengisi acara TV. Hal itulah yang membuat Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sulit untuk berkumpul bersama selama Ramadan. "Kali ini kita puasa bareng, nanti sahur bareng lagi ya," kata Raffi Ahmad. "Oke, nanti papa mau sahur apa? Aku bawain sushi mau," tanya Nagita Slavina. Momen kemesraan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina itu pun sontak menuai sorotan. Banyak netizen yang berdoa agar rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina selalu harmonis dan dipenuhi kebahagiaan. Jika bersamanya adalah luka, salammu raga rohaku. Dia jago sih, cuman aku lebih jago.